Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Duet Rebel. Untuk video kali ini saya akan membahas apa saja yang dibutuhkan dan cara modifikasi pelek Scoopy ring 12 dipasang di Vespa PX. Yang pertama kita butuhkan kampas rim FBB dengan kode AZ136. Dan yang kedua kita butuhkan baut M10 atau baut kepala kunci 14 dengan panjang sekitar 5-6 cm. Untuk jumlahnya 4 picis beserta ring plat dan ring pirnya. Dan yang ketiga kita belikan nap FBB yang bagian belakang. Untuk cara pemasangannya sebagai berikut. Pertama lepaskan baut FBB lalu kita ganti dengan baut yang baru. Lalu untuk velgnya kita lubangi untuk rumah baut dan rumah nap FBB untuk contoh sebagai gambar berikut. Dan untuk bagian atas kita buatkan penahan dari plat dengan ketebalan 2-3 mm. Untuk cara pemasangannya, untuk yang pertama kita pasang kampas rem FBB nya kita pasang kampas rem FBB. Kalau sudah kita kasih tambahan plat besi ukurannya sekitar 3-4 mm. Dan untuk tambahan, kalau seumpama roda masih nempel di shock breaker atau rengkes sebelah kiri, kita kasih tambahan ring kayak gini dengan tebal sekitar 5-8 mm. Untuk pemasangan ringnya langsung kita pasang, langsung kita masukkan ke dalam. Untuk yang kedua kita pasang seal rodanya. Kita seal rodanya menggunakan seal 27477 atau 27476. Selanjutnya kita pasang sealnya. Untuk sealnya kita kasih lem red dulu atau lem pak bisa juga biar nggak bocor. Oke. Untuk roda belakang saya tetap menggunakan yang 90/70/12. Soalnya kalau pakai yang 110 terlalu besar dan harus ini di gerinda. Soalnya ban terlalu besar. Jadi saya menggunakan yang 90/70/12. Berikutnya langsung kita pasang velg berserta rodanya langsung ke Vespa. Jangan lupa ditambahkan ring untuk tebar ring sekitar 2 mm. Langsung kita kerasin murnya. Kalau sudah keras, jangan lupa tambahkan pen biar nanti buat jaga-jaga kalau murnya longgar jadi masih aman. Mm-hmm.